Assalamualaikum. Hari ini kita berada dekat kedai Lan Automotive Engineering Works. Kita ada kereta sebiji Clisa, kita nak upgrade brake. Disc depan dan belakang ah. Disc depan dan belakang pakai brake Honda. Okey, kita tengok yang ni yang depan. Kita pakai brake dia yang ada lubang dan jalur. Sama juga. Lubang jalur, yang belakang pun sama. Lubang dan jalur di kanan. Kita boleh tengok macam mana dia pasang brek. Yang asal dia depan kecil ya. Nampak? Yang depan macam ni. Yang belakang pun sama. Masih brek drum. Kita akan upgrade kepada brek disc. Tonton sampai habis ya, sampai siap pasang. Yang baru menonton boleh tekan button subscribe dan share. Lagi boleh tengok dekat YouTube channel Lan Automotive Engineering Work. Macam-macam kereta lagi dia upgrade brek. Okay, yang Clisa ni kita dah buka. Jom kita tengok macam mana dia buka dan pasang. Dia buka brake drum dulu. Okay, yang belakang kita buka dulu brake drum. Ni brake drum dia. Jadi kita akan pasang ni disc ni. Yang asal dia brake drum lah. Ni brake drum dia. Yang asal ni brake disc yang kita akan pasang. Yang depan pula. Okay, yang asal dia brake disc dia kecil ya. Okay. Ni beza dia. Nampak? Jauh beza. Ha, nampak perbezaan dia. Okey, kaliper pula. Okey, dia buka je air kaliper dia. Sekarang ni kita dah buka yang boleh drum yang asal belakang dia. Ni boleh drum asal yang depan dia. Yang kita akan pasang jagi yang ni. Yang ni disc. Yang ni drum. Ni yang belakang. Kita tengok yang depan pula. Yang depan tadi kita dah buka. Ni yang depan dia disc. Ender dia. Single layer. Kecil ya. Yang kita akan pasang ni Honda ni. Tak? Wah, lagi cantik lagi bos. Tengok macam mana dia pasang. Brake depan kita dah siap pasang dah. Dah ada 11 inci. Ini yang semalam kecil ya. Sebelum kecil ya. Macam ni depan. Yang belakang yang asal dia brake drum. Kita dah jadi disc. Dah ada disc. Sekarang kita tinggal nak bleeding je lagi. Bleeding, buang angin. Lepas tu kejap lagi kita boleh test. Memang smart lah kalau pakai brake besar. Fit-fit. Lane 15 memang cun-cun. Penuh lah nampak. Mana asap banyak ni? Asap ni. Oh.
Mari tak start hari ni asap mana pun sembuh nyamuk ni. Asap putih ni, asap putih ni. Sekarang ni kita nak buang angin dalam brek. Tekan. Oh, cantik. Memang cantik. Ah, kita belanja sikit. Belanja asap, tengok. Okay, sebelah kanan dah siap bleeding. Kita bleeding sebelah kiri pula. Siap pasang brek, jangan lupa bleeding angin ya. Untuk brek lagi sedap, bleeding betul-betul baru cantik. Dah ada disk dah depan belakang besar. Nampak. Fuh, memang ni. Oh my god. Wow. Ini dah siap. Kejap lagi kita pasang tayar. Ni masa yang dinanti-nanti. Nak pasang tayar. Yang ditunggu-tunggu nak tengok macam mana, penuh ke tak. Memang penuh lah bos. Memang puas hati lah. Yang belakang. Alhamdulillah, kereta ni dah siap sepenuhnya. Kita upgrade brek. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share kalau ada nak buat brek di depan dan belakang. Untuk besarnya, boleh datang dekat LAN Automotive and Engineering Work. Memang cantik. Kereta dia pun memang cantik. Semua cantik. Ini depan lah. Memang penuh. Ring 15. Kalau pakai yang Honda punya, memang fit-fit. Cun-cun. Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering World.